Assalamualaikum. Hai semuanya, terima kasih kerana klik video ini. And welcome to Nature Chen Channel. Guys, sebelum kita start whole video, tolong dulu support aku dengan subscribe di channel, like, comment and share. Jadi hari ni macam dalam tajuk, aku mau haul makeup. Inilah makeup dia. Aku sudah buka dia punya packaging, tapi aku belum buka lagi di dalam sebab aku mau tengok sama-sama kamu. Ini makeup dia punya brand random saja, tapi dengan seller yang sama lah. Sebab apa aku beli sama ni seller? Sebab makeup dia cute-cute dalam gambar lah. Aku pun dah tahu yang real punya. Jadi mari kita sama-sama tengok. Tiba kan? Ha, welcome to Tiba Channel. Penyakit. Okay, mari kita buka. Aku beli ni makeup supaya muka aku berseri-seri masa aku buat video. Selalu makeup aku begitu saja. Kali ni aku mau yang bergaya-gaya lah sikit. Tapi yang ini bukan tutorial makeup lah. Jadi aku swatch saja tu makeup supaya kamu tahu macam mana rupa tu makeup. Dia punya warna. Mana tahu kamu mau beli kan? Inilah dia makeup yang aku order-order tu. Terus aku mau kasih tunjuk kamu. Iyalah. Okay, kita buka yang lipstick lah dulu. Sebab lipstick aku sekarang ni pun mau luntur-luntur sudah. Ya. Aku baru saja balik dari office. Itulah muka aku macam begini, kepenatan. Terus aku buat ni video. Rajin kan aku? Ah, ini aku order Magic Casa. Aku ambil kod 02. Kamu tengoklah. Cantik kan? Ada daki kah? Alamak, mesti ada daki ba. Inilah ni kan, terlampau kurik-kurik kertas di office, berdaki sah kuku aku. Sabarlah kamu, aku bersih dulu kuku aku. Nampak kah? Biarlah ba. Ah. Kita buka. Tada. Ding-ding-ding-ding-ding-ding. Nah, ih warna merah. Warna merah aku ambil. Kita swatch dulu di tangan. Ini warna dia. Nampak macam warna merah. Try ya. Jadi warna dia macam begini. Aku ndak berapa suka lah. Macam warna orange. Orange pun ada juga. Senang saja tanggal. Jadi kalau solat senang je mau kasih tanggal ni lipstick. Dekat ni tisu dia warna orange-orange kan? Okay, next lagi kita try brand yang sama, Magic Casa. Ini kod 01. Kita unboxing bersama-sama. Yang ini warna. Nah, kamu tengoklah warna dia. Kenapa warna dia ni macam lain? Warna dia begini. Nyamuk gigit aku ni, berkudis suat tangan aku. Nyamuk suka sama aku, aku dah tahu kenapa. Manis sekali darah aku. Okay, kita try ni lipstick ah. Lipstick dia tu macam begini. Dia punya tekstur macam yang lipstick dulu-dulu tu. Glossy. Jadi senanglah mau tanggal. Cuba kamu tengok ni. Nah. Senang saja mau tanggal. Tapi kalau kamu suka yang long lasting, yang ini tidak sesuai lah. Okay, next. Tada. Light silky soft velvet lipstick. Comel kan kamu tengok ni kotak dia. Alah cute-nya. Itulah aku beli. Cute kan? Nah. Kamu tengoklah ini lipstick. Kod 602. Aku padam dulu lipstick aku. Ini warna dia. Ih, cantiklah warna dia. Warna dia soft. Ini pun jenis yang senang mau remove, bukan jenis yang matte lah. Tapi aku suka dia punya tekstur. Next. Ini. Yang ini pun famous. Aku nampak di TikTok orang pakai. Jenis lip gloss yang clear lah. Nah, kamu tengoklah. Cantik kan, nah. Ini kod 05. 05, boleh nampak kah? Kita try ya. Thank you.
Jadi beginilah tuh guys. Dia kasih kilat kita punya bibir. Jadi ini aku nampak ramai yang pakai di TikTok. Jadi aku belilah. Cute. Nah. Next. Tada. Tengoklah comel kan packaging dia. Itulah aku beli. Cat Hubble. Hubble. Ya, nanti kamu boleh cek dia punya kedai. Memang comel-comel dia punya makeup. Jadi kalau kamu suka barang-barang yang comel, kamu boleh cek dia punya kedai lah. Nah, kamu tengok ni. Dia ada chain. Kucing-kucing. Nah. Jadi warna dia tu macam beginilah. Kenapa aku macam ambil warna merah saja ni? Ini ada kod kah? Ini macam tiada kod, tapi nanti aku letak saja gambar di tepi aku. Aku padam dulu ah lipstik aku. Jadi warna dia tu macam begini. Nanti aku swatch di tangan aku ah semua lipstik ni. Next. Aku beli highlighter. Nah, comel kan? Ini dia punya brand Sweet Mint. Lama sudah aku mau beli highlighter, tapi kita tengoklah macam mana. Nah. Wow. Dari warna dia tu macam cantik. Sejak aku ambil warna ini, dia ada kod lain juga. Nanti aku tunjuk kamu gambar dia, okey? Nampakkah? Lama macam terlebih putih kan? Aku dah buka spek mata aku sebab aku nak nampak. Wah, putihnya. Ini warna silver aku ambil. Warna putih kah? Ini dia punya kod 01. Putih ni macam terlampau silver nampak. Next aku order ini mascara. Mascara aku habis. Jadi aku belilah di sini. Murah juga. Nah, ini kotak dia. Lupa pula aku tunjuk. Terbalik lagi aku buka. Sepatutnya buka dari sini. Aku buka dari bawah. Sot. Nah, cantik packaging dia. Ini kot 2 lah. Ini brand dia Von G. Bulu mata aku pendek saja ni. Next video aku bagi tahu macam mana ini mascara okey atau tidak. Dia bukan jenis cepat kering, tapi aku nak mau judge awal-awal ni mascara. Aku try dululah. Aku pakai banyak kali. Nanti aku bagi tahu kamu macam mana ni mascara okey atau tidak. Okey, barang yang paling last. Tada, aku beli eyeshadow Bermud. Bermud by Gui Chami. Gitu kah sebutan dia, atau Gui Kami? Gai Kami, Gai Chami. Tak apalah, apa-apa sajalah kan. Mari kita buka bersama-sama. Tadadeng. Tada. Oops, dia punya film jatuh. Dia ada cover lah. Nah, begini color dia. Wow. Okay, aku swatch di tangan aku ah. Kita ambil warna inilah. Aku suka warna ini. Kita try. Tada. Oh, beginilah tu rupa dia. Nek. Wow. Best lah swatch makeup. Ini warna ini. Okay, kita try lagi yang ini. Okay jugalah makeup dia. Pigment. Nude-nude color. Tapi biarpun nude, ini nampak juga warna dia. Kita try lagi yang ini. Nah. Wow. Okey, mana lagi? Yang ini lagi ya. Kita try. Nah, beginilah tu color dia. Aku try ini saja. Oh, ini lagi lah kita try. Sebab ini warna putih kan? Bukan putih, dia macam warna aku tak tahu macam mana warna dia. Beginilah warna dia.
putih macam ada nude-nude sikit. Kita try di sini. Wow, pigment jugalah. Ini seller dia ada bagi free gift ini untuk rambut. Kasih tahan rambut kita dari jatuh pergi depan. Mana tahu kan tem makeup, kita kasih clip rambut kita terus kita makeup. Aku dah tahu muka aku sekarang macam mana sebab ada tu highlighter. Aku dah letak betul-betul kan. So next time aku pakai ni makeup lah masa buat video, okay? Ada bagi 3 free getar rambut. Baguslah ni seller. Okay, aku swatch lagi lipstick tadi. Ini warna dia. Ini kod 01. Ini kod 02. Oh, aku ada satu lipstick lagi. Aku lupa ini. Sekejap ah, kita buka. Ini apa ni brand dia? Diamond Poo. Nah. Blusher. Ya, ini blusher. Baru aku ingat. Okay, mari kita swatch di sini. Nanti next time lah aku pakai ni makeup. Dia jenis liquid. Oh, jadi warna dia tu betul-betul soft lah. Nah, gini warna dia. Okay, kita try lagi yang ini. Lipstick ini, yang comel ni. Merah warna dia. Paling last yang ini. Dia macam minyak sajalah. Wow, cantik kan? Jadi cantik tu warna. Nah, jadi beginilah tu. Wah, aku sukalah ni. Ini banyak-banyak barang aku beli. Ini paling aku suka. Cantik kan warna dia? Yang ini lagi kita swatch lah. Nah, highlighter dia tu macam begini. Okey jugalah, berkilat juga. Hahaha, semak guys. Okay, itu saja aku mau share dengan kamu semua. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Comel, comel. Jumpa lagi di next video aku. Okay. Jangan lupa tengok video aku yang lainnya. Nonton video aku sebelumnya. Okay. Aku stress banget. Sebab hidung aku berjerawat lagi. Aduh. Kenapa?